10 ular terbesar dan terpanjang dalam sejarah. Piton batu Afrika Tengah. Menurut kebun binatang Oregon, inilah ular terbesar yang berada di Afrika. Piton batu Afrika Tengah rata-rata memiliki panjang sekitar 3 hingga 5 meter. Jenis ular ini sangat mudah beradaptasi dan dapat ditemukan di seluruh Afrika Sub-Sahara. King Cobra. Siapa yang tak mengenal ular satu ini? King Cobra memiliki gigitan berbahaya yang dapat membunuh seekor gajah. Menurut Kebun Binatang Nasional Smithsonian dan Institut Biologi Konservasi, King Cobra terpanjang yang pernah tercatat dalam sejarah mencapai panjang 5,71 meter. Piton Burma. Piton Burma atau Piton bivitatus merupakan jenis ular yang berasal dari Asia Tenggara. Piton Burma muda biasanya hidup di pepohonan, kemudian saat dewasa mereka akan turun ke tanah. Piton Burma terbesar dan terpanjang yang pernah tercatat adalah yang memiliki panjang 5,74 meter. Boa Cuba. Boa Cuba merupakan ular terbesar di Karibia, menurut Taman Margasatwa Lake Districts. Para peneliti dalam jurnal Reptiles dan Amphibia memperkirakan berat ular tersebut lebih dari 30 kg dengan panjang mencapai 5,65 meter. Namun, beberapa laporan mengklaim bahwa mereka dapat tumbuh hingga lebih dari 6 meter. Piton India. Piton India dapat tumbuh mencapai panjang 6,4 meter dengan berat hampir mencapai 100 kg. Berat tersebut diperkirakan setara dengan bayi gajah yang baru lahir. Sayangnya, piton India diklasifikasikan sebagai spesies ular yang terancam punah akibat hilangnya habitat asli dan perburuan liar. Sanca batik. Sanca batik dikenal luas sebagai ular terpanjang di dunia saat ini. Laporan tahun 1912 mengklaim bahwa ular sanca yang pernah ditangkap memiliki panjang 10 meter atau setara dengan panjang bus sekolah pada umumnya. Menurut Museum Sejarah Alam Inggris, panjang ular sanca batik secara teratur dapat mencapai lebih dari 6,25 meter. Anaconda hijau. Anaconda hijau atau Eunectes murinus diperkirakan hidup di rawa-rawa dan sungai di Amazon. Panjang tubuhnya dapat mencapai 9 meter. Adapun mengenai anaconda hijau terbesar, tidak ada catatan resmi untuk itu. Namun, seorang pekerja konstruksi di Brasil pernah menemukan anaconda hijau yang diperkirakan memiliki panjang 10 meter dengan berat 399 kg. Gigantophis garstini. Gigantophis garstini adalah ular prasejarah yang hidup sekitar 40 juta tahun yang lalu. Para peneliti memperkirakan tubuh Gigantophis garstini memiliki panjang antara 7 sampai 10 meter. Keberadaan Gigantophis mencakup wilayah lain di Afrika, Timur Tengah, bahkan mungkin lebih jauh ke Asia. Pelarophis colossaeus. Pelarophis colossaeus merupakan ular laut yang melintasi Samudra Purba di sebagian Afrika Utara pada 100 juta tahun silam. Menurut penelitian yang dimuat dalam jurnal ETA, ketika kerangka fosil ular ini ditemukan, para peneliti memperkirakan bahwa spesies ini dapat mencapai panjang lebih dari 12 meter. Titanoboa. Titanoboa adalah jenis ular terbesar yang pernah ada. Berasal dari 60 juta tahun yang lalu, ular ini berkerabat dengan anaconda dan boa. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ia berkerabat lebih dekat dengan kedua ular tersebut. Ahli paleontologi memperkirakan panjang tubuh rata-rata Titanoboa dewasa sekitar 13 meter. Adapun beratnya rata-rata mencapai 1,25 ton,
Dengan berat tersebut, Titanoboa diperkirakan syukuran dengan T-Rex. Itulah 10 ular terbesar dan terpanjang dalam sejarah. Bagaimana menurut kalian? Ikuti terus channel ini untuk info unik lainnya. Terima kasih.